Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita dapat lagi satu nikmat daripada Allah Jalla wa Ala, nikmat dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Kita ikhwan di mana-mana pun, ini sebagai istilah sajalah, di mana-mana pun kekalkan perkataan kita, kita berada dalam majlis ta'lim. Orang ni, sebagian orang bila datang bulan Ramadan, dia kata tazkirah, tazkirah, tazkirah. Ini nama dia tazkirah Ramadan. Tidak ada dalam riwayat tazkirah Ramadan ni, tidak ada. Tak pernah Nabi buat tazkirah dalam bulan Ramadan. Yang adanya ialah Nabi berta'lim, menyampaikan ilmu. Tazkirah ni apa dia? Tazkirah itu adalah tazkirah, kalimah yang menunjukkan kepada sifat ilmu. Tazkirah, peringatan. Orang putih panggil apa? Reminder. Remind. Saya tak perhati Melayu ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mai sahabat. Ni sahabat kita. Jauh dia berkelana. Daripada Penang ke Johor, Johor ke Shah Alam. Alhamdulillah. Ashraf. Ikhwatul iman. Kenapa saya katakan tidak salah kalau orang nak sebut ini tazkirah Ramadan, tidak salah. Cuma sekadar untuk bagi ingat bahawa perubahan kalimah itu tidak sepatutnya merubahkan makna. Orang kita kalau bila kita kata tazkirah, kata dia tazkirah pendek-pendek aja, ini bukan majlis ilmu. Tak, dia majlis ilmu. Macam mana pun kita sampai, macam mana pun kita mengolah, dia adalah majlis ilmu. Maka sifat majlis ilmu tu dia tak boleh lari, dia ada kerangka dia. Cuma orang kata tak pegang kitab sajalah. Tak, tak pegang kitab bukan bermakna dia bukan majlis ilmu. Sebahagian ulama-ulama kita kata al-ilmu, al-ilmu fi sudur laisa fi sutur. Kata mereka ilmu itu mesti disimpan dalam dada dan bukannya disimpan di atas kertas. Pasal itu di mana-mana ikhwan, kita akan kekalkan sifat majlis ta'lim. Ada beberapa benda ikhwan yang saya ingat diperkatakan oleh Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid, nama besar dalam dunia tafsir. Imam Mujahid salah seorang imam tabi'in yang pernah mengambil ilmu daripada menantu Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan dia seorang imam besar di dalam Ahlus Sunnah. Kata Imam Mujahid, ini ada dalam tafsir Imam Ibn Kathir ketika dia membahas dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am. Imam Mujahid menyatakan, apabila kita duduk dalam majlis ta'lim, kita belajar ilmu agama, ikhwan, ada beberapa benda yang mesti kita kuasai. Yang pertama kata dia, al-ilmu. Al-ilmu. Ilmu itu. Ilmu dia melibatkan qala Allah wa qala Rasul wa qala ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dia melibatkan firman Allah, sabda Nabi dan perkataan para sahabat dalam memahami ayat Quran dan hadis Nabi itu. Itu ilmu. Seperti ditegaskan berulang-ulang kali oleh Imam Ibn Qayyim, dia sebut dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in. Sekarang kita ini ada terjemahan, alhamdulillah. Ada terjemahan Melayu. Untuk pergi ke Bushra, boleh jumpa. Camp Rimba. Kalau rasa nak pergi jauh, just order. Online. Kalau online pun rasa susah, boleh jumpa orangnya. Nanti saya bawa gambarnya, kemudian saya akan bawa orangnya. Mudah saja. Ikhwatul iman. Mesti ilmu itu tak boleh lari daripada ayat Quran dan hadis Nabi. Kenapa? Sumber ilmu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tidak ada tempat yang menyatakan kepada kita yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Melainkan ayat Quran dalam surah Mujadalah.
bahawa Allah mengangkat martabat orang beriman dan Allah mengangkat martabat orang yang berilmu kepada derajat yang tidak sama. Orang beriman satu derajat, orang berilmu satu derajat. Maka mukhalafah ayat, orang yang tidak beriman dan tidak berilmu, dia tak boleh duduk satu derajat. Ini benar-benar ikhwan antara dua derajat. Seperti apa nama dia? Tengku Zaleha dengan Ghazali hanya pembaiki piano saja. Ini betul-betul antara dua darjat. Quran menyatakan darjat ini sangat dahsyat. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tapi bahasa yang Quran pakai bahasa menghina. Quran menjatuhkan martabat orang tak ada ilmu. Dia bukan pertanyaan. Hal yastawi alladhi, memang dia istifham tapi ingkari. Bertanya dalam bentuk membantah dan mengingkar. Adakah persamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dia bukan untuk mengambil pengesahan, betul tak? Kemudian kita buatlah kajian sains. Ayat ini bukan minta pengesahan, tetapi engkar. Engkar bermakna taubih, apa dia? Penghinaan. Memberi nada menghina kepada orang yang tidak ada ilmu. Maka kerana itu kata Imam Mujahid tadi, majlis ta'lim mesti di dalamnya dihiasi dengan al-ilmu. Dan ilmu itu kena kembali kepada dia punya usul dia, iaitu apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang masyarakat pertama dalam Islam, masyarakat para sahabat belajar dengan Nabi. Mereka orang pertama belajar Islam. Mereka orang pertama beramal Islam. Merekalah orang yang pertama melihat dan menampingi kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ikhwatul iman, ini penting. Pasal itu kalau majlis ilmu kita sepi daripada ayat Quran, sepi daripada hadis Nabi, maka dia bukan majlis ta'lim. Isi kepada majlis ta'lim adalah tazkirah, peringatan. Ma anzalna 'alaikal Quran litashqa illa tazkirah liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Quran untuk membuat hidup kamu jadi celaka, tetapi dia tazkirah, dia peringatan. Bila ada ilmu baru ada tazkirah. Tapi kalau isinya tidak ada ilmu, maka itu tidak dianggap tazkirah. Fama anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Kenapa kamu takut dengan peringatan ilmu? Keadaan kamu seperti mana humur, seperti mana kalde-kalde yang ketakutan ketika melihat seekor singa yang datang. Kenapa insan kena takut dengan ilmu? Kerana itu ikhwan, ilmu ini dia memang ada satu ketakutan kita dengan ilmu sebab perubahan. Ilmu menuntut perubahan. Kalau orang tu selama ni tak tahu kata pakai tudung tu macam mana, azab neraka lagu mana, tak semayang macam mana, tiba-tiba antum bayang dia belajar, tiba-tiba dia belajar, dia masih tak semayang, masih tak menutup aurat, dia akan jadi orang yang takut. Dia akan takut, sampai bila aku nak duduk macam ni? Sampai bila? Pasal itu perubahan, ilmu akan tuntut perubahan. Dia akan buat jiwa kita jadi takut. Maka Quran kata, famaza anis tazkirati mu'ridin. Kenapa kamu berpaling daripada peringatan ilmu? Pasal itu kalau ilmu ni datang dalam bentuk kita gelak daripada 6.45 sampai 7.25, kokak-kokak-kokak gelak macam orang geletik berguling 4-4 kaki ni atas, maka tak dengar ayat Quran, tak dengar hadis Nabi, dia bukan ilmu. Tak apalah kita menilai lagu mana, hal kita lah. Tapi di sisi penilaian ilmu itu, dia bukan ilmu. Dan bila kita baca ayat Quran, bila kita baca hadis Nabi, kaedah dia, ayat itu turun pada Nabi, maka Nabi mesti tahu ayat itu lebih daripada kita. Ayat itu telah pun Nabi terjemahkan kepada para sahabah radhiyallahu anhum, maka para sahabah mesti faham ayat itu daripada kita. Maka bila kita baca Quran, Nabi dan para sahabah mesti menjadi rojokan kita dalam menghurai ayat itu. Itu nama dia ilmu. Bukan sedap-sedap saya boleh kata si fulan kata si fulan kata, bolehlah. Nak kata begitu bolehlah. Tapi no sense. Tak ada apa-apa. Dia tak jadi ilmu. Kerana itu orang Melayu ada berpantun. Bukan pantun.
apa ini apa? Perumpamaan. Perumpamaan. Eh, susah nak cakap Melayu ni, saya susah. Orang Melayu ada perumpamaan, hanya Jauhari mengenal Manika. What mean by this perumpamaan? Hanya Jauhari mengenal Manika. Apa fikir tengah? Think about that. Okay. Tak tahu. Kalau antum ambil ilmu ini, antum ambil ilmu, ambil ayat Quran, ambil hadis Nabi, ambil para sahabat. Kita buat satu slot ceramah. Kita bercakap, ambil satu ayat. Tengok hak terjemahan Melayu kata apa. Lepas tu tengok huraian Melayu tu kata apa. Kemudian kita syarahkan dia. Kok kita gelak. Maka teringatlah kita kepada perumpamaan ini. Hanya Jauhari mengenal Manikam. Dari segi kita nak membezakan, ini orang datang ke majlis ceramah pakai jubah, pakai serban, pakai bertudung. Itu pergi konsert, pakai pun tak senonoh. Adalah perbezaan dia kan. Hak main masjid, hak main kuliah ni agak sopan santun lah. Tetapi adakah sopan santun itu telah sampai kepada makna ilmu yang Quran nak? Belum tentu. Kenapa? Setiap ayat Quran kena kembali kepada ayat Quran. Setiap ayat Quran kena kembali kepada hadis Nabi. Dan setiap hadis Nabi kena kembali kepada generasi yang pertama yang memahami ayat itu. Maka di dalam kita menghuraikan agama, ke mana kita pergi, ke mana kita bawa diri kita, kita pakai takrif siapa, kita berkenalan dengan masyarakat mana. Maka mungkin orang yang datang itu agak nampak elok, baik, tetapi belum tentu majlis itu majlis ta'lim. Belum tentu. Sebab ilmu dapat dikenali, kebodohan juga dapat dikenali. Maka itu yang pertama kata Imam Mujahid. Setelah ada ilmu kata Imam Mujahid, dia kena ada yang kedua, wal fahmu. Dia kena faham dengan ilmu. Mengapa yang lain? Mengapa yang lain? Mengapa kita boleh apa? Tapi faham ni lagi kuat. Lain. Dalam ilmu, dalam perbahasan usul, dia kata maqasid. Maqasid. Maqasid syariah. Maksud daripada ilmu itu apa? Syariah-syariah ni banyak peruntukan yang ada dalam Islam. Apa maqasid dia? Apa maksud dia? Kita cuba ayat, kita belajar tafsir, jumpa ayat tutup aurat, jumpa ayat salat, jumpa ayat saum Ramadan. Apa maqasid? Kita faham. Kita faham. Apa dia maqasid? Maqasid pakai tudung, maqasid tutup aurat. Apa maqasid di belakang yang agama nak kita faham? Maqasid dia. Maka dia melahirkan wal fahmu. Beza orang mengapai dengan orang faham ni, beza ikhwan. Pasal itu orang mengapai, dia tak boleh ijtihad. Orang faham, dia boleh ijtihad. Dia akan ada keberanian jiwa untuk faham ayat itu dalam dimensi yang berbeza-beza. Beza dia. Kalau orang tanya orang mengapai, batal puasa tak? Kawan hak penat duk picit tu, uak-uak tu. Apa? Hela lah. Ya tu. Kan? Benar. Sikit punya luas kat alam ni, udara tak masuk kat dia. Kita duduk sebelah dia, bagus punya. Asal rokok pun boleh seduk, lepas balik. Dia tak lepas. Anda tengok kebesaran ilahi. Apabila Allah tahan satu nikmat pada satu orang, kita akan nampak kebesaran Tuhan. Kita duduk dengan dia sebelah-sebelah, dia penat, kita tak penat. Kita bayang, kita pun duduk pakai udara yang sama, tiba-tiba udara tak masuk kat dia. Dia kena pakai benda lain. Dia puasa. Dia puasa. Mai penat. Oh, ha. Nak picit tu boleh tak? Orang mula bincang. Jadi satu perbincangannya luas. Kenapa ilmu kita banyak mengapai? Perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah makan dan minum dan memasukkan sesuatu ke rongga badan dengan sengaja. Bincang pula rongga badan apa? Dahsyat perbincangan. Perbincangan kita melahirkan ilmu. Tapi perbincangan kita menunjukkan kita tak faham. Nanti kalau antum pergi ke dunia Arab, antum tengok syekh-syekh berbahas. Saya ingat orang Malaysia, dia dengar syekh-syekh bahas, dia kata syekh ni gila apa. Syekh berbahas, maka ubat ni batal puasa tak batal puasa. Saya mendengar perbahasan syekh di Baghdad, batal puasa tak maka ubat. Bahkan ubat ni masuk makan dan minum tak?
Mesti lapar ah. Ni bulan tak puasa. Cuba bayang ni bulan tak puasa. Jangan tengok jam buka puasa. Ni bulan tak puasa. Lapar tengah hari, lunch time. Ih kata lapar ah, bincang dengan bini, kita nak lunch sama mana? Bini kata abang lunch kat mana apa? Panadol banyak ada, kita buka seorang sikit kita makan. Are you agree itu dikatakan makan? Ambil poster dengan painkiller, bini spirin, kita spirin. Ambil sudu garpu pakai dotikam duk makan, pakai dotikam duk makan. Orang kata, orang kata, "Eh. Makan apa tu? Kami makan." Benda yang kami makan tak penting, tapi makan. Kami makan nak, kami makan. Janji perut boleh kenyang. Iyalah, makan ubat perut boleh kenyang, tapi dunia etirah akan makan ubat itu makanan. Dia ubat. Jadi awak puasa, awak sakit, berubat salah kan? Dunia berbincang. Kemudian ulama kata kalau makan ubat kena minum air. Minum air batal puasa. Yalah, pasal air mengenyangkan. Betul. Tapi kalau orang berani makan ubat tak minum air, macam mana nak buat? Dia sakit kepala, dia migraine. Migraine bukan sakit kepala biasa. Luar biasa. Orang kampung panggil bekang. Kalau orang kampung dia kata setan dalam kepala. Ni buatan orang lah kan? Orang kampung semua orang buat. So, jin tak pernah buat apa pun jin. Orang tu buat, orang ni buat, orang tu buat, orang ni buat. Minyak naik pun orang buat. Orang lah. Orang buat. Sebab jin tak naik minyak. Contoh saja. Tak ada apa-apa. Ini contoh bulan Ramadan. Patut dah puasa. Kita makan ubat kerana sakit tapi tak minum air. Tak ramai lah orang boleh buat lagu tu. Gemaknya ditumbuk, ditumbuk bagi halus ke. Dia sedut kot hidung ke. Macam kawan Isat Dadah tu buat. Dia pun dia buka ongkong dia, dia bubuh tu. Saya teringat perbahasan ni dibahas di Baghdad. Dibahas. Yang bahan ni bukan orang kecil. Profesor di Jami'ah Saddam Hussein. Yang terlibat dengan perbahasan ni Syekh Abdul Karim Mudaris. Dipanggil Sirar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kecil. Umur dia lebih kurang 113 tahun. Tokoh besar. Sebahagian daripada mereka berpandangan. Kata kalau kita sakit, kita perlu dirawat, maka rawatan itu tidak akan pernah sampai kepada tahap membatalkan puasa. Tapi pandangan ni kita tak boleh bawa ke Malaysia lah. Tak boleh bawa. Sebab kita di Malaysia ni ahlu sunnah wal jamaah. Mereka ahli apa tak tahu lah. Kita tak boleh bawa pandangan ni ke Malaysia. Dia akan memecah belahkan masyarakat. Itulah takrif orang kata. Tetapi beza, saya nak katakan, bezanya apabila satu ilmu itu dihafal dan dia difaham. Dia biasa. Pasal itu al-fahamu melahirkan mujtahid. Keberanian untuk berijtihad. Dunia memerlukan ijtihad. Ijtihad pada benda-benda. Pasal itu hadis sendiri pun kita akan belajar hadis dalam beberapa keadaan. Hadis yang melibatkan bu'aduz zaman, hadis yang melibatkan bila Nabi sebut, Nabi nak sebut tentang zaman dan perumpamaan Nabi berkaitan dengan zaman. Tapi bagi orang yang tak dapat al-fahmu ini, dia tak sampai kepada maqasid ilmu. Ilmu yang kita nak itu ialah mengapai kita banyak benda kita dah mengapai. Kita kena keluar daripada kawasan mengapai, kita cuba nak faham al-fahmu. Yang ketiga, kata Imam Mujahid, setelah kita ada al-fahmu, kita ada yang ketiga, wal-basaru bisiyasah. Wal-basaru bisiyasah. Kecelekan siyasah. Kalau bahasa Melayu dia kata politik. Politik ini maksud dia wal-basaru, sebab hukum, ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita faham tadi, dia nak diamalkan. Di mana? Dalam mujtama' kita. Maka kita kena tahu perubahan sikap mujtama' kita. Wal-basaru bisiyasah, perubahan hidup masyarakat kita. Itu menyebabkan kita tahu apa yang kita nak beri dahulu pada mereka. Agama ni katalah ada 10 perkara. Yang mana kita nak dahulukan? Terus-terus pergi ajak semayang, dia lawan kita. Kita ajak akidah. Wal-basaru bisiyasah. Sebab kalau tak ada siyasah, tak ada pentadbiran, hukum hakam kita duduk belajar ni nak pergi tak tahu mana. Kita ada siasah sirar, siasah kecil dalam rumah tangga. Kita ada suami, ada isteri, ada anak-anak. Yang inilah siasah rumah tangga kita.
Hak kita duduk belajar halal haram, kita balik nak ajak mereka ni lah. Suami nak kongsi dengan isteri, dah disepakati, baru kita nak beri pada anak-anak kita. Inilah siasah kita, siasah yang kecil. Siasah besar sikit jiran tetangga, besar sikit keluarga kita, besar lagi masyarakat kita, besar lagi negara kita. Dan kita kena celik perubahan siasah. Kalau ada orang belajar agama, faham agama, dia tak celik perubahan siasah, maka dia dianggap tidak ada ilmu. Dan yang keempat, kata Imam Mujahid, adalah manazilun nas. Manazilun nas bermakna kita kena sedar kesempitan hidup manusia. Kenapa dia menerima dan kenapa dia menolak? Bukan semua orang menolak, dia membenci. Bukan semua orang menerima, dia faham. Tidak. Kenapa dia menerima? Sebab dia nampak ada interest yang besar kita. Kenapa dia menolak? Sebab dia tak ada jalan. Seperti kata Haji Labu, no road and no jalan. Dia tak boleh nak terima. Sebab jawatan yang dia pegang, kondisi kawan-kawan yang keliling dengan dia, tak membenarkan dia terima. Bukan dia benci. Di sudut hati dia, dia... Satu perbahasan yang menarik, kata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali. Satu orang kafir esok akan dihisap di sisi Allah di hari akhirat. Daripada kecil sampai besar, kafir mati pun kafir. Kalau tanya kita, dia ni nak masuk ke mana? Kalau tanya kita, insyaAllah dia masuk neraka lah. Kalau dia masuk syurga, kita takkan puas hati. Mana boleh masuk syurga? Dia ni layak buah neraka. Al-Ghazali telah membawa satu perbahasan yang sangat seni dan halus. Dan perbahasan itu telah pun diulang oleh Ibn Qayyim dan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Ketika Allah akan tanya pada dia, kenapa kamu menolak Islam? Islam mana yang kamu tolak? Kenapa kamu tak puas hati dengan Islam? Kata Imam Ghazali, kita jangan terkejut kalau dia akan jawab di depan Tuhan. Dia kata, aku menolak Islam kerana aku hidup dengan masyarakat Islam. Kalau inilah Islam, aku tak mau. Islam yang penuh dengan penipuan. Dia tengok, kebetulan kan masyarakat Malaysia ni kan, Melayu Islam, Islam Islam tu Melayu, betul? Kan? Kesian mamak. Mamak, dia pergi India Muslim, tak puas hati, betul? Itu yang kena pergi Dubai tu. Dah sinonim dah macam tu kan. Bila kata Melayu, Islam, Islam itu adalah Melayu. Itu takrifan yang begitu ma'ruf. Anda bayang, kesilapan orang Melayu dikatakan silap Islam. Sebab apa? Orang Melayu minum arak. Tengok, orang kata apa dia? Islam boleh minum arak. Hang kempen apa agak kau? Pasal kebodohan dia sebagai orang kafir. Kata Imam Ghazali, jangan kita tak tahu betapa adilnya perhitungan Allah. Sebab hamba ni nak dibubuh dalam neraka, tempat yang paling dahsyat. Jangan main-main neraka ni. Pasal tu tak boleh kata awak neraka, awak tak boleh. Itu hak Tuhan. Nanti Imam Ibn Kathir dalam surah Fatihah, dia membahas ihdinas siratal mustaqim. Dia membahagikan hidayah itu ada empat jenis, kata dia. Di antara hidayahnya ialah pertunjuk masuk ke syurga dan pertunjuk masuk ke neraka. Hanya Allah saja boleh tunjuk. Hanya Allah saja boleh tunjuk kau ke neraka, kau ke syurga. Adapun di dunia, kita hanya boleh melakukan amal saleh dengan bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata saya tolak Islam ni, saya tolak Islam ni, tiba-tiba di hari akhirat dikatakan, tahu tak, yang awak tolak tu bukan Islam. Yang awak duk kata Islam tu bukan Islam. Dia kata saya tak tahu, yang saya tahu saya tolak benda ni. Saya tak berhidup dengan cara macam ni. Dikatakan kepada dia, tidak, Rasul aku tak pernah ajar semua ni. Ini kesilapan satu bangsa. Maka dikatakan kepada dia, kalaulah Islam yang Rasul aku bawa datang kepada kau, kau tolak ke kau terima? Kalau ada di kalangan orang-orang yang hidup, kalau bahasa utara kata hidup dalam keadaan apa dia, kalang kabut ni, tiba-tiba di hari akhirat dia kata, ya Allah, kalau yang ni lah yang datang, aku tak akan tolak. Maka dia di hari akhirat akan dihukum sebagai orang yang menerima Islam, bukan menolak Islam. Itulah rahmat ilahi, ikhwan. Tapi di dunia kita berurusan. Manusia kena mencari ilmu. Pasal tu ilmu datang kepada kita ni macam mana? Perlu ditanya. Ilmu melalui mimpi.
memang merepek. Kalau orang Pulau Pinang dia datang merepek, pek-pek. Itu maksud dia plural, plural lah tu. Bukan kata satunya merepek, Allah punya merepek. Lepas itu kalau orang tolak, jangan kata tolak agama. Akhirnya saya katakan ikhwan, di Malaysia ada satu krisis sekarang hari ini. Anda kena hati-hati. Bila menolak satu pandangan, satu tokoh, dianggap tolak agama. Kebetulan dia tokoh dalam Malaysia, kita kata I not agree with you. I not agree with him. Him ke? Him. Saya tak tahu lah Malaysia orang putih lain sikit kan. Kami di Dubai lain. Jadi kalau saya katakan ikhwan, kalau hari ini saya bagi pandangan, excuse me, my brother, saya kata saya tolak pandangan ini. Masyarakat tak boleh menilai yang kita tak setuju itu agama ke pandangan ke. Dia menghukum kita menolak pandangan tokoh sebagai menolak agama. Dan dihukum kita menolak agama. Ini satu benda yang sangat kriminal. School of thought begitu besar. Ada pandangan mereka tidak diikuti. Adakah kita dianggap keluar daripada agama? Tidak, ikhwan. Karena itu kena kembali pada dia punya the true center. Apa dia? Quran, sunnah, kehidupan para sahabat. Itulah yang dimaksudkan dengan majlis ilmu, kata Qatadah, dan disokong oleh seorang ulama yang bernama Atha' bin Ribah. Antum boleh tengok saya kata ni dalam Muqaddimah Al-Azkar oleh Imam Nawawi, dia membahas apa makna majlis ta'lim, apa makna majlis ilmu. Kata Atha' bin Ribah, mestilah mengenal ilmu itu daripada punca dia, iaitu Quran dan Sunnah. InsyaAllah ikhwan, semoga Allah memberkati perjalanan hidup kita, menerima min jami'il a'malina, amal-amal yang kita lakukan. Kepada Allah kita menyatakan taqabbal Allah. Kita kata ya Allah, terimalah penat lelah yang kami lakukan ini. Semoga diberkati Allah. Wa ila liqa, selamat menyambut waktu iftar. Ini satu keseronokan. Kalau ada orang sedih nak buka puasa, should be wrong somewhere. Seronok. Buka puasa pun seronok. Cakap panjang pun dia duduk jugil dekat mamak ni. Dia duduk orang mengkak. Kita ada keseronokan yang agama meredai keseronokan itu. Semoga diberkati Allah. Hayakumullah. Barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum.